Patricia Laragonda merupakan salah satu pemenang Lomba Maraton Festival Palu Nomoni yang digelar pada 25 September lalu. Namun, hingga kini ia baru mendapatkan piagam penghargaan tanpa hadiah uang. Padahal penyelenggara telah menjanjikan akan membayarkan hadiah 2 minggu setelah kegiatan lomba. Patricia mengaku sudah dimintai data-data oleh pihak penyelenggara, namun belum juga ada kejelasan kapan hadiah akan diberikan. Patricia dan sejumlah atlet yang ikut lomba tersebut berharap penyelenggara dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab untuk membayarkan hak mereka. Kecewa terhadap panitia karena untuk sebagai bukti hadiah untuk bukti ini tidak ada sama sekali diterima. Sampai saat ini. Waktu masuk kemarin itu mendaftar atau seperti apa? Ada pendaftaran? Ada pendaftaran. Berapa administrasinya? 150.000. Tapi tidak digantikan itu setelah ikut? Tidak ada. Tidak ada juga. Kalau ada sendiri informasi yang didapatkan, apakah akan dibayarkan atau seperti apa? Tidak ada. Tidak ada. Oh begitu. Masalah ini sendiri saat ini menjadi perhatian tidak hanya bagi warga Kota Palu, namun juga masyarakat luar. Darmawan, Radar TV Palu.